Kata Imam Nawawi, pakaian tetapi telanjang ni dua, sama ada dia pakai pakaian dan ketat menampakkan tubuh badannya, ataupun dia pakai tapi dalam keadaan jarang nampak tubuh badannya. Yang pertama nampak bentuk badan, yang kedua nampak warna kulit. Ni Nabi kata ahli neraka, bukan saya kata. Neraka bukan saya punya. Tapi saya cuma sampaikan aja. Nanti orang kata, bila kata, ustaz ni suka-suka nak masuk warna neraka, ingat neraka dia punya kot. Tak, neraka bukan saya punya. Ni Nabi sebut. Tak puas hati, kalau beranilah tak puas hati dengan Nabi. Kalau berani, saya tak berani. Siapa dia? Nabi kata, nisa'un kasiyatun ariyat, berpakaian tetapi telanjang. Ma'ilat, dia jalan catwalk. Nabi tak sebutlah catwalk. Nabi kata ma'ilat, jalan dia melenggang-lenggok. Ma'il ni maksud dia jalan singin. Catwalk lah kan? Dalam bahasa yang mudah faham, catwalk lah. Mumilat, mengajak orang kepada maksiat. Ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah, kepala mereka seperti bonggol unta yang condong. Rambut disanggulkan. Macam mana sanggul rambut? Sanggul rambut tak salah. Tapi Nabi kata akan muncul di akhir zaman, yang Nabi tak tengok, tak sempat nak tengok, tapi akan muncul satu golongan yang sanggulkan rambut, yang mana rambut dia seolah-olah bonggol unta yang condong. Dia letak sanggul dekat mana? Dia letak sanggul di atas kepala ni. Kemudian dia pakai tudung, maka tudung dia berbonggol. Dah muncul ke belum? Bahkan ada yang lebih pada tu. Dia nak tunjuk rambut dia tebal dekat lelaki, dia masukkan barang bawah tudung tu, nak bagi tebal. Jadi orang lelaki tengok, ui tebal rambut dia ni, mesti lawa. Kawin-kawin tengok, rupanya jak air bawah tudung. Rambut tak ada, botak tengah sebab makan di jenis motor banyak. Ni Nabi beri ancaman ni. Nampak lawak lah, tapi Nabi beri ancaman. Benda ni dah muncul zaman ni. Saya baca hadis ni, mula baca hadis ni masa degree dulu. Masa degree saya dah baca hadis ni dalam Sahih Muslim. Tapi kita tak nampak lagi orang sanggulkan rambut tinggi-tinggi ni. Dia bila muncul budaya sanggul tinggi-tinggi ni? 2-3 tahun baru ni. Betul? Ha. Apa kita nak kata? Betul kalam Nabi, akan muncul golongan ni. Jadi jaga-jagalah. Ha, sahabat-sahabat, adik-adik yang perempuan ni, tolong jaga-jaga. Jaga adab, jaga aurat, jaga penampilan. Kerana kita ni hidup di dunia tak lama. Kita tak lama hidup di dunia ni, kita akan meninggalkan bumi ni. Kalau setakat nak fashion lawa-lawa, lawa-lawa, lepas tu orang kata, ui lawanya, lepas tu nak buat apa? Tak ada buat apa, orang tengok lah. Orang yang fashion seksi-seksi ni, pasal apa orang pakai seksi-seksi? Nak bagi orang tengok. Lepas orang tengok, lepas orang tengok, orang kata lawa. Lepas lawa, tak ada apa, lepas tu okey, bangga tu je. Kalau tara tu kita memperjudikan nasib kita di neraka hanya semata-mata kerana tu, kurang bijak. Bukan kurang, dalam bahasa yang lembutnya kurang bijak lah. Dalam bahasa yang lebih kasar pada tu, banyak perkataan yang aku simpan dalam ni.